ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah al-azim alladhi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillah ma syaa Allah. La yasrifu as-su'a illa Allah. Bismillah ma syaa Allah. La ya'ti bil hasanati illa billah. Bismillah ma syaa Allah. لا يسوق الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله ما شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح الخاتم السابق الباشر الناذر الهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وقال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس السعيد لمن لبس الجديد وإنما السعيد لمن خاف بالوعيد ليس السعيد لمن تزين بزينة الدنيا وإنما السعيد لمن تزود بزاد التقوى ليس السعيد لمن طعم الحلاوة وإنما السعيد لمن ترك العداوة ليس السعيد لمن ركب المطايا وإنما السعيد لمن ترك الخطايا ليس السعيد لمن بسط البساط وإنما السعيد لمن جاوز الصراط ليس السعيد لمن شرب الخمر والبير وإنما السعيد لمن اشتغل بالتحميد والتكبير السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pertama kali terima kasih kepada Tuan Pengerusi Majlis dan seterus kepada Poksu kita selaku Tuan Remoh dan kepada Tuan Imam Khatib Bilal dan semua ahli jawatan kuasa masjid dan seterus kepada Ketua Pimpinan Masyarakat daripada Tok Nebel Pucuai, Poroso, Oso dan Ceroboh semua dan kepada Aboto dan semualah pemuda-pemuda
dan ketua-ketua pemuda dan pemudi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dan seterus kepada para-para ustaz dan ustazah, nah murabbi murabbiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terima kasih kepada yang juga jaga selamat kita di kalangan pukang kita, tahang semualah yang man hadir pada malam ni. Dan kepada kaum ibu dan kaum bapa, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak lupa kepada mudir kita yang mana sudi jemput saya mari bercakap, mari berkecek sepatah dua kata pada malam yang mulia ini. Dan mudah-mudahan perhimpunan kita pada malam ini dimuliakan Allah, diredai oleh Allah, diberkati oleh Allah, dapat maghfirah daripada Allah, dapat keampunan daripada Allah, dapat mardhatillah. Itulah penting bagi kita. Mudah-mudahan perhimpunan kita ramai-ramai pada malam ini kita dapat neh mardhatillah, dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Itulah di antaranya. Kemudian sebelum daripada saya nak bercakap sepatah dua kata, kita setiap orang ni kena bersyukur, kena berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala wipluwe kepada amanah dan juga kepada kaum ibu dan kaum bapa, muslimin muslimat, hadirin hadirat, dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam majlis yang bertuah ini. Dan insyaallah amo harap neh hok mano mari malam ning ning kita buka mata, buka mata, buka telinga, buka hati kita, lapangkan dada kita, bukakan fikiran kita. Marilah kita bersama-sama demi kita nak beki, demi kita nak ukar apa saja yang tak kena lagi dengan jalanan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Kemudian ambo ni nak betul-betul ni, ambo ni tak pandai pam, ambo tak pandai pam. Haa, teriak ni. Amo tak pandai pau, amo pandai tik. Haa, teriak. Jadi mari malam ni, mari nak tik ni. Ni. Sebab ni, yo kam cum ni ni. Kam cum ke ya pit, kam tik ke ya wisi. Amo ingat ni. Kam cum ni ke ya pit, kam tik ke ya wisi. Jadi apabila demo tik kita, demo royak kepada kita, demo nasihat kepada kita, itu ialah satu hubah. Satu hubah yang orang nak kita makan supaya kita sihat, supaya kita selamat dunia sampai akhirat, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ya hari ni ada dua ya. Hari ni ada dua. Yang pertama wanke. Yang kedua wantai, dua tu. Ya kita dua wan tu ya. Yang pertama wanke, yang kedua wantai. Kamu dia ada setengah-setengah manusia ni ne, dia bersungguh dengan wanke, dia kira benar-benar dengan wanke, siapa dia terlupa wantai. Nah, tu buat siapa ada pun ni. Nih, ada setengah ni hari wanke tu dia ingat. Awan ke hari penama, masa mana, bulan berapa, tahun mana, ya ingat awan ke. Nih, akan tetapi ni dia terlupa kepada wantai dia. Maka insyaallah mudah-mudahan apabila kita mai dengan ceramah malam ni, kita mari berkumpul pada malam ni, kita mari duduk beramai-ramai pada malam yang mulia ini ni, mudah-mudahan kita lepas pada ni ingat kepada wantai, insyaallah ni. Tu dia ni. Kalau siapa dia duduk tak ingat ke wantai lagi, siap kita. Sebab ambo tengok ni ni, orang lain tu tua-tua saja lah. Hodok ke depan ambo ni tua-tua saja ni. Tengok orang lain ni, royak tua nak murid dah. Ambo tak reti ke? Tak ada royak tu muka meh mayak lagi tu. Royak muka tua tu murid dah.
Sebab apa ama kata tua orang hodok pemo ramai-ramai ni? Ya orang kita ni apabila umur 40 ya tua dah. Aku dah lagi. Nah. Manusia ni apabila 40, man balawa 40 sanatan fawa syaikhun. Siapa dia tak kalau dia sapa umur 40, orang tu tua dah. Walaupun dia dah berasa keleng, walaupun dia berasa muda, walaupun dia berasa dia narak, dia jangok, dia terik gen apa tua namung tu. Enggak gerai sungguh. Tua. Dia ni. Dia umur 40 tua dah. Belah tu dia kengrang tu. Tuwe gagah, tuwe keling, tuwe kereng, tuwe kaya, tuwe genopong. Dia umur 40, dia panggil tua. Sebab apa? Sebab kita ni orang akhir zaman. Kita ni hidup akhir dunia. Kita ni duduk di hujung julah dah kita ni. Kita ni duduk di hujung julah dah kita ni. Maka, amoy anak tepat. Kita selaku umat di akhir zaman ni. Nah, orang tak kalau umur 40 panggil tua dah. Sebab apa? Apabila 40 tu ya lakah dah. 40 tu ya lakah kek dah. Ngakan orang kita ni umur nak sampai 80 ni banyak akhir zaman, payah. Umur nak hidup sampai 80 tu payah akhir dunia ni. Kadang-kadang 30 lebih-lebih pai. 40 lebih-lebih pai. 50 lebih pai. Nak cari siapa 100 tahun, 90, 80 payah. Sabih he siapa dah masa. Tengwe lalau sesia tu. Siapa masa dah? Kita nak duduk baik dulu tak leh dah. Kita nak duduk cara pecah belah tak leh dah. Kita nak duduk tak tegur aku tak leh dah. Kita nak duduk dengan cara balah tak leh dah. Dengan kerana kita tu tak lama nak jumpa dengan wang tai dah kita ni. Ni. Orang kena tai tak ada apa ni. Tai percayalah. Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Manusia ni setengah-setengah tu ni dia bersungguh dengan wang ke. Siapa hyperbirthday tuyu nama tau. Ada tu tua jadi kata-kata. Kamu dah tak nak berkecek. Dah hapibu apa tu. Hal tu wan ke. Tapi wan tai kita nak berkecek ni. Wan ke aku tak kerti nak buat wan tai. Kama dia. Amo yakin. Hak mana mari malam ni. Ni. Hak hidup lah aku hari ni. Kedah apa orang kata ni. Hak mana mari malam ni hidup-hidup saja. Tapi amo mitok so lagi ni. Mitok wi otak tu hidup kata. Bime takut tu hidup otak apa. Otak tu kena hidup. Apabila otak tu hidup, ia boleh mikir. Amun nak widemo sedar ya. Nak widemo sedar, nak widemo khabar. Lepas tu kita pakat kira. Sebab amun yakin, semua kita ramai-ramai yang kita mari malam ni, kita nak serga belakang ni. Tak ada siapa yang bersuara habuk pun nak dengar kau. Semua kita nak serga. Faham nak rakyat ni? Serga ni bukan sepik. Serga ni bukan halau. Luah. Sabit setengah demo tu, hawa dia tahu kata serga luah. Dia kata kan, no, kalau gitu, tak sengku sore, tak boleh masuk, tak telu. Oh, nyetek kau tu, tu otak apa. Dia tahu, oh, dengar babo dia kata serga luah. Paku kuruh ya, kata. Menggemuk dah kuri. Ya, bukan masalah telu, tak telu. Masalahnya tak boleh masuk. Masalah telu tak telu tu sabo se surga luar bimenya takut tak leh masuk tu yang masalah di hari ni. Sabai kita kena tanya hati. Aku ni nak gi ke surga ke aku nak gi ke neraka? Kalau kita nak gi ke surga ni kena berubah, kena pak alih baik semula. Kena catarang semula. Kena duduk cara hidup semula. Kena berubah semula. Kalau kita yakin kita betul-betul. Kita nak pergi ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu dia. Di dalam Al-Quran pada sebut. Farikum fil jannah wa farikum fil sa'ir. Di hari akhirat esok. Marilah atas dunia apa puak pun. Walaupun apa negeri pun. Di dunia tu negeri banyak. Di dunia tu banyak cahaya. Di dunia tu macam-macam kapung. Tapi apabila kita klik ke akhirat, Tuhan cedek dua ya. Yang pertama farikum fil jannah, yang pertama pergi ke surga.
Yang kedua wafarikum fis sa'ir, yang kedua terus pergi ke neraka wal a'yazabilah. Hei orang kampung supek pun supek darat ni. Ah, payah nak sebut eh. Supek darat insya-Allah kalau kita boleh berubah, kita boleh ubah daripada kampung supek supek darat jadi supek daurung insya-Allah ni. Ah, tu dia. Kamu dia. Orang kampung supek darat ni apa aja sebut eh. Leh. Kampung supek darat ni. Amo nak tanya satu soalan. Kita ramai-ramai ni nak serga ke nak dengan aku? Ah, soalan mudah-mudah. Tak payah lagi tahu. Kita ni nak serga ke nak dengan aku? Nak serga. Tak ada siapa bersuara habuk pun nak dengan aku. Paham nak tanya soal lagi? Apabila kita jawab kata nak serga, nak tanya sikit lagi. Nak sungguh ke tak sungguh? Dia nak menyahai tu. Kita nak serga ni nak sungguh ke nak tak sungguh? Nak sungguh. Ha, tak apa. Apabila kita nak serga sungguh, kita kena bersungguh. Tu kaedah dia. Di hari ni, mulut yang kita nak serga. Di hari ni, mula kita nak selamat. Tapi kalau tengok perbuatan, fikiran, cara hidup, kita tak sungguh lagi. Ya sewan, ya bukan sewen. Allah gerai sungguh. Ah, waktu kan sewen jabat siap lah. Sewen jabat tu bukan sodua dengan sewen jabat tu. Ah, tu dia tu. Sewen jabat 24 jam, pergi pihak mana, buka semua itu sewen. Kalau duit tak ada satu habuk pun, ya terbuka. Mereka api mampus ada orang. Ya terbuka sama tu seven. Hak amon kecek malam ni bukan seven, sewan ni. Kalau kita nak sewan, kita nak serga ni. Mula kita kata nak sungguh, mula kita nak serga. Tapi apabila kita nak serga ni, kita kena bersungguh dah. Kena bersungguh. Segenak lapis, kena bersungguh. Nak duduk baik main-main tak boleh. Haa, tu sebelum amon nak pergi kepada tajuk kita, nak panah je dulu sikit-sikit. Ah, teriak ni. Lepas tu injen kereta ni abu abu me takut-takut kering. Kena kena tambah air ki. Ah, sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Air bernama ni dan ni. Ah, kena ketung ada lah. Ah, sebenarnya. Nak pun main ketung ni. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, tak nak kaya lah pun. Ya kena bersungguh. Ha, lain itu. Sabik. Maka air pun kena bersungguh juga. Ha, tu. Kena bersungguh lah kau lah ni. Ha, tu dia. Ha, setelah pada tu ni. Apabila mulut kita jawab dah. Kita nak syurga Allah. Kita tambuh dengan ke Allah. Di situlah kita kena bersungguh. Di hari ni mulut kita saja nak serga tapi kita tak bersungguh. Sabit tak pakai hijau hari ni ni. Tak bersungguh. Segenak lapis se. Tak kata mung aku lapis se mana tak sungguh belaka hari ni. Hari ni tak sungguh belaka. Daripada atas, bawah, tengah, kiri, kanan, belakang, depan, luar, dalam. Semua tak sungguh hari ni. Hmm, kau mana ni? Lah ni semua tak sungguh. Atas, bawah, dalam, luar, kiri, kanan, belakang, dapet. Segenak tapai di hari ni tak bersungguh belaka. Sabit tak pakai kerja. Apabila pakai bersungguh belaka. Allahu Rabbi ya Karim, Masya Allah. Semua kita selamat dapat masuk serga. Pak Amun Awayah ni, serga ni luar. Apabila serga ni luah, apa retinya? Retinya Allah Ta'ala tu cedek bukan sore dah. Ya cedek banyak tu. Ya cedek ramai ni. Sampai hari ni, kalau kita nak mikir untuk kita sore, tak kena cakap. Kalau kita semaya dah, zikir dah, wa'amah dah, ngaji dah, mari sejid dah, tak mikir langsung bahawa masyarakat, tak kena mikirlah tu. Mikirlah tu nak masuk serga sore. Bang.
Kata dia ni, tak kena. Di hari ni kena fikir apa? Kena fikir ahli kampung, masyarakat, anak, segenap lapis. Nak macam mana we biar semua manusia ni selamat daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Ni yang benar yang kita kena fikir ni. Allahu Rabbi ya Karim, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itulah di antaranya. Ha tu nampak ni. Ha kama dia. Kelik kasar tadi. Amma kata kena bersungguh. Ya bersungguh, ya lawa dengan main. Kenapa tu? Sungguh, ya lawa dengan main. Tapi amma dah tilik tengok di hari ni, ya tukar. Benar patut bersungguh, dia main. Benar patut main, ya bersungguh. Ni manusia hari ni. Benar main, ya bersungguh. Benar patut bersungguh, dia main-main. Apa benar main? Yang pertama haji. Ha tu benda main tu. Pape haji, pap dino tak main, tapi tok laki yang berhaji. Yang pertama benda main haji. Yang kedua bola. Yang ketiga sepak. Yang keempat upai benda main. Neh, hunga, semua tu benda main. Bukan benda salah, benda main-main je. Supaya haji, benda main ke? Misalnya, kita main. Kalau kita Allah, tak apa? Benda main. Ke benda, ke Allah, ke Allah, ke benda, ke makan dua, makan empat, makan sepuluh. Ya, benda main. Tapi tempat pelik betul mana? Benda main, kita jadi bersungguh. Hari anak amat kata bersungguh. Ada setengah tu ni. Duk likung papi haji, siapa tak ada lagi sejai. Duk likung papi haji, siapa tak ada kerja buat. Duk likung papi haji ni siapa tak ada wakma tu orang panggil ya tukar daripada benda main jadi benda bersungguh. Kenapa lagi tu? Kerja benda main-main ya tu. Paham mana benda bersungguh? Benda bersungguh yang pertama mengaji. Mengaji ni benda bersungguh. Tapi hari ni jadi main-main. Kenapa lah tu? Mengaji ni benda bersungguh. Sabit kena mata kena celak sungguh, telinga kena dengar sungguh, kena bersungguh. Lepas tu jenis kau tak ada pun ni orang tu, tu. Tengok, ah, mereka main. Tu nama pinah, nama munah, tak ingat lah. Ah, tu dia. Mengaji ni benda bersungguh. Wa'amah ni benar bersungguh. Baca Quran ni benar bersungguh. Besar petu padu le kapung ni benar bersungguh. Nak wislamak le kapung ni benar bersungguh. Tapi benar yang patut bersungguh kita main bila ni. Sabi alhamdulillah, masya Allah, wak rupa ceramah malam ni ni. Nah, supaya nak kita ramah-ramah lepas pada ni, kita pakap sungguh belakang insya Allah ni. We pakap sungguh. Kalau tak sungguh tak jadi. Dulu kita silap salah. Orang panggil mikir tak kena tak apa. Kid pit, kid mai, mai pendrai yang mai tai dia mata. Tak mati lagi, tak mampu lagi tak apa. Ada peluang, ada okak lagi untuk kita nak berubah di dalam kehidupan kita. Napa lagi tu? Ah, kemudian hasrup kecek malam ning ning. Neh. Pemimpin pemuda. Pemimpin pemuda cari capeng sakit kepala rasa ni. Dia ni. Ha. Pemimpin ni ya ada segenap lapis. Segenap lapis. Maka kerja di dalam kampung, kerja di mana-mana ni ya dua kerja ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya kerja dua ni ya. Yang pertama amrun bil ma'ruf. Yang kedua nahyun anil munkar. Ya dua khijan ni ya. Kalau kita bersungguh dua khijan ni dalam karya kita, dalam kampung kita, dalam masyarakat kita, maka berjaya lama dah kampung kita. Dua khijan ni, maka Allah Subhanahu wa taala hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana an-nasu ummatan wahidah fa ba'atsa Allahu an-nabiyyin mubashshirin wa munzirin. Allah taala hatta Nabi Muhammad pun tu dua khijan ni ya. Mana dua khijan? Amrun ma'ruf, suruh buat benda baik. So yang kedua nahyun 'anil munkar, tegak buat benda jahat. Dua ni. Kalau kita tak sungguh dengan dua khijan ni, jadilah tu.
Kena wib sungguh. Nih, aungai aukan kena lah tu. Wib sungguh. Jadi kena jadi. Mati-mati. Buat mati, kenapa takut lah dah. Allah, kita... Allahu Rabbi. Nih, amma ni, ayat betul-betul ni. Nih, sebab dia ingat ada soal lagi ni. Misalnya kalau tak ingat ada wantai, tak ingat kata ada akhirat. Oh, kita ngaji kok dunia, kita kuat kok dunia lama dah. Sungguh dah ni. Sungguh dah tu. Ha, teriak. Kita ni nak ya Allahu Rabbi. Kita cuk panik ngaji. Cuk jugalah panik tu. Ha, cuk panik, banyak kru lah juga mari rumah sungguh ngaji kok tu. Ngaji kok dunia, ngaji kok sia ni. Tapi kita tu minat. Nih, minat nak jadi. Nih, babo tu jadi budak ira. Amo ingat tekor ngaji sia ni yo wak dalam baik crop. Dia kata anak ko capin arai. Yo wak itu. Anak ko capin arai. Amo wak situ lagi anak ko capin babo. Kalau tak aling pun nak bini anak panggil babo, tak apa dah. Ha, anak ko capin babo. Wak itu lah. Ada sangku sore tu yo ana. Anak ko capin iPad. Oh, tu em ngaji bodoh pah. Tapi tak apa anak kau ni jadi bernama. Ya Allah kau ada capin tahan, capin kru, capin iPad, capin payaban. Ada sore tu ya tanya, capin kontamada, ada juga. Ha, tapi kita waktu tu capin babo itu. Ha, ni dia, alhamdulillah. Di hari ni ni, walaupun tak jadi babo pun, dia panggil jadi tok pakai dah hari ni. Mudah-mudahan mengaji ni dapatlah ilmu yang barakah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ha, tu dia tu. Kama dia kita pun minat mengaji, dok ingat akhirat. Kita dok tah dunia ni kalau tak akhirat nyanyo ni. Hak nyanyo ke sesak. Dok dunia sesak lagi, menyakitkan lagi, huduh lagi, hitam lagi, moh garik lagi, makan pun tak kenyal lagi. Kalau tak ada akhirat tak nyanyo. Tapi tak apa ada akhirat. Nanti makan denung, makan muak denung. Dunia ni ko dia. Lah mano ko kueng tak apa dunia ni. Apa hari ya dunia? Apa bila pejam mata pak sedak selama-lama. Ha, ni dia ni. Sabar ni. Kita kekurangan di dunia ni hatu bukan masalah. Yang jadi masalah apabila kita pejam mata, kita pergi akhirat kita tak selamat. Banyak soalan ya Allah Taala tanya kita tapi kita tak boleh jawab. Hak paling berat sekali ni, kita para pemimpin, kita para ketua, kalau kita dok tak kena cara dengan hak Tuhan nak, banyak soalan yang Allah Taala nak tanya kita di akhirat esok. Mari nak apa malam ni? Ha? Sabik kita, kita ada akhirat. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Kita ni ada akhirat. Kalau ada dunia saja, dah tak selerok lebih pada ni lagi rasa. Ku nak tanya betul-betul eh. Kalau tak ada syurga dengan aku, tak ada akhirat. Nak mayar lagi rasa. Mayar kita rasa. Kalau semaya pun tak masuk surga. Tak semaya pun tak masuk dengan kau. Berasa-berasa nak semaya ke tak ni? Maya tak maya? Maya isyarat lagi yang lain ni. Ha. Berasa-berasa semaya ke tak kalau akhirat ada? Tosa tanya semaya tak semaya. Sejik bakat teruk rasa. Ha, ni dia ni. Nak bagi tahu kata kita ni dah boleh tengahkan dah ingat akhirat. Dah ingat akhirat. Itulah tentang Allah Rabbi ya kan. Sampai tu ni. Wahai pemimpin, wahai pemuda, wahai petua, wahai anak-anak dara, wahai werung, wahai semua yang mana mari malam ni, kalau kita duk tak kena cara nanti sesalah kita ke akhirat esok. Bila kita sesal, apabila malakul maut, kul yatawaffakum malakul maut. Kul yatawaffakum malakul maut. Surah apa tu? Surah apa? Waduh ha. Surah apa tu? Surah Sajdah. Hak mana tu imeh hak dok baca pagi-pagi Jumaat. Ramah hak tagi. Ki nama noya sekam gore sungguh. Pok yate noya. Kure-kure kalau mu malah gi Jumaat, gi seminggu sekali pagi Jumaat apa dah? Kure-kure sumalah. Susu malah tu.
Sebab dalam kitab sebut mana-mana manusia yang dia sobat dia pergi semai subuh Jumaat pada pagi Jumaat, orang tu api ngaku tak terbakar muka dia ke raksa. Ngakan lagi sujud sejadah pada pagi tu. Sabik, hey, wahai lelaki, kita lagi nak pagi subuh, boleh jadi kita malah. Kure-kure kita pergi seminggu sekali, tak apa pada hari Jumaat. Gi apa tu? Gi tulung-tulung untuk email, tertakut tukar baca. Nah, dia panggil juga surah jadah tu. Tak usah kata sejadah, sabih lagi terlupa kadang-kadang untuk email. Ada. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faj'alahu ghusaan ahwa. Pak siapa situ terlupa tu ime. Raih terlupa. Patut kotak pun Allah tu ime sabih terlupa. Ya po sambung. Wa wajadaka dhal. Tu waduh tu kena. Patut ime peringai apa tu kotak arewah me China. Tok tu ime lagi dalih. Apa bila tu ime lagi dalih? Tok bila pula tegah. Tok bila kata no. Wa wajadaka ah. Ani dia ni. Sahabat tu pergi kata pagi Jumaat waktu subuh. Dia kata na, kul yatawaffakum malakul maut. Kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Ada satu malaikat yang kita terkenal dengan nama malaikat Israel, malakul maut. Malaikat ninglah allazi wukila bikum summa ila rabbikum turja'un. Yang Allah Taala wakil, yang Allah Taala serah nanti cabut nyawa manusia tak kala dia hape nak mati esok. Malaikat ni nanti cabut nyawa kita. Mula-mula Allah Taala boh nyawa ya boh kepala. Kita nak hidup ya buh kepala, kau turun, kau turun. Masa dia cabut roh, dia cabut kau kaki dulu. Dia cabut kau kaki, kau naik, kau naik, kau naik, siapa tekak. Siapa dibatik halkum, orang panggil sa'at gar-garah. Bahasa Arab kata gar-garah, bahasa Melayu kata gerak-gerak, nama apa tu. Mula-mula dia ambil kaki. Sabik apabila roh dia cabut ambil kaki, kaki dia sejauh. Sabik terajamu, siapa kaki sejuk telah mati. Tapi kakiku panas umur. Panas umur, pergi hujan pun panas. Kalau siapa dia kaki sejuk acak-acak pergi ngari. Ya rukuk akik, tak akik, akik, akik. Siapa di batik halkum, siapa di sa'gharu-gharu. Maka di situlah kita menangis. Walaupun orang tak nampak roh kita ni teriak. Qala Rabbi, hei Tuhanku, tu betul an. Aku nak taubat dah sekarang, ya Allah. Hei Tuhan, aku mikir dah sekarang, ya Allah. Hei Tuhan, aku nak ubah semula kehidupanku, ya Allah. Kalau kita mikir situ ni, apa tak boleh? Sabi Alhamdulillah, kita apa ceramah malam ni, mudah-mudahan kita dapat dengar, dapat selamat, dapat fikir bersama malam ni, insyaAllah ni. Sebab kita nak uregi akhirat kena tanya belaka. Summa latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Semua Allah Taala nak tanya. Wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Semua lapis saya nak tanya belaka. Kita jadi tok laki, kita pipeng sara mana le keluarga? Tuhan tanya. Kita jadi orang lelaki kampung, setara mana kita jadi lelaki kampung dengan jiran, dengan masyarakat? Tuhan nak tanya. Kita jadi pemimpin, jadi tok imam, tok khatib, tok bila, kamakan masjid? Tuhan nak tanya. Jadi tok nebe, tok mene, nayo, obato, semua Tuhan nak tanya. Maka semua demo dah jadi tu ni, kena belakang dah. Cuma saja demo kena pergi buat dengan agama. Ikut jadi namalah ngakan orang kita ni nu jadi super belaka dia tak leh gi dia tu ceroboh dia tu pucuai dia tu tonebe dia tu yo ba yo kerja tak sama tapi saja demo kena gi buat dengan agama. Apabila demo gi buat dengan agama ni jadilah penamo pun kena belaka dah super jadi ceroboh amun nama iso son malam ni ikut dia lah apa jadi kau semua tak agak aku malam ni tapi ku pelak dia boleh kata ke muka kat ku gagah lagi. Tapi masya-Allah malam ni pelak ni malam ni. Somo-somo ni pak syarat malam ni jadi lima masya-Allah ni. Aku ni tak galau mengajar ni.
Ceramah ni PK sedak. Malam ni alhamdulillah ni. PK sedak. Ait lagi rapak. Kipah dekat. Ha dia. Kisi cungak dia mesti ada. Sabe no ya kisi tiki. Kisi ni kena sedak ni boleh musing sedak ni. Ku akan minggir tu kiki. Ke urat. Nak kereta jauh-jauh. Haa tu dia ni. Kenapa ada setengah tempat pergi mengajar ni. Kisi banyak. Kisi kakung pun banyak dah. Allah ku akan urat. Tu dia ni. Haa kisi kena boleh musing ni sedak ni. Haa tu dia Allah Rabbi ya Karim ni. Malam ni PK sedak. Kipah dekat. Kisi cungak. Et lagi rapat. Lagi pula ada punya bahu nak malam ni ni. Ah, jadi bau sedak semua ni. Ah, nama ni tengok sikit. Ah, tu. Eh, aku takut nama tu serius. Ah, sebab amla nama amla dah serius. Ai. Ah, tu. Jadi cukup ni. Ah, tu dia. PK sedak. Ait lagi apa? Kipah dekat, kisi cungak bahu pula sedak ni. Ah, Allahu Rabbi ya Karim. Nampak ni? Satunya coroboh. Amun ya sosoh lah ni. Tak payah lagi bodom na saya lah. Satu coroboh. Coroboh ni. Itu satu. Tugas saya ya Allah Ta'ala pilih kita duduk situ. Bukan nak orang boleh duduk situ ni. Cuk coroboh. Kita aku tak boleh pakai cuk tu. Dia pun tak wui. Oh, tak suka ya. Payuh bakal-bakal cuk tu payuh. Hei baju tuk coroboh akan boleh. Tapi mung tak bakal. Ha, serbaik, piyah, wasabaik, semua orang akan boleh. Tapi cu coroboh ku akan alih mu boleh. Coroboh ni ni, jaga keselamatan kampung. Ni ialah satu amalat sunnah Nabi SAW. Ni bukan benda main ni. Satu kerja agama. Bukan apa kerja. Kerja agama dah tu. Jaga selamat alih kampung. Dalam masyarakat, sabar ni mudah ya. Kalau di dalam kampung ada coro-coro. Apa coro-coro cuwi kerak? Kalau ada coro-coro le kapung, coroboh ni lah kepan ha. Mudah ya. Kalau ada coro-coro le kapung, wi coroboh kepan ha. Mana? Orang masuk curi ni, ya ada jalan dia. Bukan dia menaya nak tabat tubai turun tujung itu dah. Segenak cabai, segenak jalan, sekak pun habis. Wapong coroboh situ. Ni wapong kau tepi jalan tepat sedak. Kena wapong tepi tu. Kau tepat dia masuk curi tu. Tak nak tiga alih waktu. Pak mama ledak. Amin no juga. Dua tiga no. Amin gapong kita duduk situ. Jaga selamat teh lah kapong. Ni pala besar mana. Ha kan no. Orang kapong tidur jenera belakang. Tegak dah bosan takut kerak nak curi. Ni hawa ada ceroboh. Alhamdulillah. Orang luar tu tak curi dah kerak. Ha kan no ceroboh tu kau mahu diri. Haa. Ini dia Allah Rabbi. Ni satu, satu apa ni? Satu palo amale yang kita tengok tak apa. Amale ni tak nak tidur sejik semua. Pihak mampu dia berzikir sejik pacirah. Ni satu amale tunggu di cabai mana dia masuk curi tunggu situ. Lepas tu dia, mata dia bekak tu. Mata bekak. Moga bangun lewat subuh tak payah. Dia mata dia bekok dia tunggu dia jaga selamat masyarakat Allah Rabbi semua tu ni ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu wa taala belaka. Ha ni dia Allah Rabbi ya Karim. Sebab tu ni kelik kasar cerita yang saya sebut tadi benda ni dua perkara ya. Amrul ma'ruf nahyu munkar. Kalau kita tegak dua ni lek kampung la fatahna alaihim barakat. Allah Ta'ala waktu orang lama dah keberkatan lah kampung kita. Kalau dua kerja ni kita tak sungguh, selama itulah kita taruh dalam masyarakat kita. Mana dua kerja? Yang pertama amrul ma'ruf, yang kedua nahyul munkar. Nak kecah mudah-mudah. Amrul ma'ruf ni kerja pihak benar-benarnya ialah daripada saya tu imam. Nahyul munkar saya tu nebe. Dua ni kerja agama ni. Tapi kita bagi kerja dah. Amrul ma'ruf, saya kata imej kau ni. Ustaz, tu imej, cikgu, puan ni saya amrul ma'ruf. Nahyo mukar, tu nebe, pucuai, poroso, corobo, nahyo, obato, tu nahyo mukar. Kena pakak kerja ni. Hagana amat teke suka pakak kerja sungguh. Sebab amat yakin, nak serga ke?
Kita mati dia nak serga. Kalau kita mati tak mau serga, tak apa jadilah mana pun. Lebih lagi kita tua ni Allahu Rabbi. Apa muktadam bi. Orang yang jadi contoh bagi orang. Di hari ni tak kata dia mau kita lah Allahu Rabbi. Bekecek tak payah. Memberi contoh tak payah. Nak menjadi contoh tu payah hari ni. Memberi contoh tak payah. Nak menjadi contoh tu payah. Memberi tauladan tak payah. Menjadi tauladan tu payah di hari ni. Maka dia orang yang kita nak menjadi tauladan, jadi contoh, tak lain tak bukan nabiyuna wa habibuna wa syafi'una wa zikruna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ala ali. Sebab kita umat Muhammad, we kenal nabi banyak sikit. We ingat sejarah nabi banyak sikit. Mudah-mudahan kita ingat jarah Nabi, kita kenal Nabi, kita pimpin masyarakat di kampung tu kena. Selagi mana kita tak kenal Nabi, tak reti jarah Nabi, kita nak pimpin le masyarakat tak lagi lalu dah. Yang pertama tadi saya nak ayat ni, amrul ma'ruf. Amrul ma'ruf yang setak di timi. Apa amrul ma'ruf? Kena suruh buat benda baik. Kena mikir. Bukit tak imej sore ni habis cuk dia. Imej kotik bila kan makan sejik kena habis. Kena fikir. Fikir bernama nak buat balah mana we orang le kampung ni pakak mengaji, pakak jemaah, pakak wama. Ni benda yang kena mikir. Ni benda kena mikir. Kenapa nak murih kat aku ni eh? Ai nampak aku nak murih ni. Dan aku baik betul-betul aku terompai, terongma. Cik orang kuat, dia kau ikut clear. Mungkin aku kelab tadi ya. Aku tak ada supaya aku nak clear rumah aku tu. Dia ni. No, ya pun kau ni. Kita jadi Tok Imeh ni. Tapi bukan kata kapun. Ni kata, kata kapun kapun lain. Bukan kapun supaya kapun sepik dia kata ni. Kapun sepik lah. Bukan sepik. Bukan sepik dah. Sepik-sepik lah. Dia ya, ni. Ni. Tapi aku main pelepas sini. Dia kata kapun lain tapi main pelepas sini. Kita jadi tu image pamod banding nana tepat ibarat super kongna kalau main bola. Orang jadi kongna ni kerja dia kena sepak uyo sogo. Waklah geno-geno pun. Nak leno sepak baik mano, nak pelak baik mano, nak wak geno pun kena sepak we wah tu masuk go. Tu jadi tu image. Ha tu dia tu. Kamar dia. Apabila kongna ni kena sepak wah masuk go, demak ialah kita jadi terimeh le kampung, nak buat macam mana nak sepak wi makmung tu masuk sejai. Ni benda kena fikir. Nak buat balah mana? Nak sepak wi makmung tu pakai masuk sejai. Yang kita paling dok bimeh di hari ni ni, hok tak masuk sejai tu fakak makan dia pun tak masuk juga. Bahasa bayalah dah gamak. Ya muasa gini dah ya kau makan malah ki sejak ya gini. Ya gambar dok tepek gambar sejak tu tak ada kaki gambar dia. Dia kaki tak apa ya ya amat kerak. Kena buku gambar semula bo tai rumai. Buku gambar semula patu buku gambar udah kaki ya teh. Bo kaki apa ni kaki tak ada beta apa ya, tepok be. Jadi tepok be kau kau makan kau man. Allahu Rabbi ya Karim. Ha ni kerja dia. Kena mikir le kampung, nak balah mana. Ni benda yang kena fikir. Kena update. Kena update semua. Email kota bila kena update semua. Nak balah mana. We ramai jemaah. Nak balah mana. We rajin mengaji. Nak balah mana. We ada rupa ceramah. Ni kerja dia mana ni. Kerja dia mana. Allahu Rabbi ya Karim. Tapi Masya Allah malam ni. Bukan sekadar tu email kota bila saja. Di kalangan perempuan. Pemuda kita. Ya wacong. Mikir nak ada ceramah. Ni Masya Allah. Suriak sungguh-sungguh. Ha Allahu Rabbi ya Karim. Ni benda kena fikir hari ni. Kita nak dengar tak mengaji tak sudah. Eh nak ayat orang tak mengaji ni. Tak usah kata nak pergi situ pergi sini. Padahal nak pergi hanya itu ya. Kalau tak pandai siye saya kabuk. Belik juga. Mai pandai apa? Kap dengan kah lagi. Lagi kena pandai kecek siye kau sikit-sikit. Kalau ke siapa bakau kena pandai lagi. Duit kena bawa, minyak kena cukup. Napa tu? Hatu nak pergi bakau. Hatu nak pergi hanyai. Pas kita nak pergi musapai pergi akhirat ni. Bukan pergi nak klik musapai yang tak kembali siapa bila-bila.
Pah kita sampai ke akhirat gi sore-sore. Pah kalau kita mati Quran kita tak pandai baca, kita mati amalan kita tak ada, kita mati semaya kita dak, kita mati jemaah kita tak gi, kita mati dosa kita banyak, maka macam mana kita selamat di dalam perjalanan kita nak gi akhirat? Ha ni kena fikir. Eh kita ni kalau mati malam ni, malam ni kita jumpa akhirat. Kalau kita mati esok, esok kita jumpa akhirat. Kalau kita mati malam ni, boleh jadi kita masuk lubang kubur tu esok. Pada kita masuk lubang kubur, Allahu Rabbi. Setahun kita dalam kubur tu dalam gizik roh berkali. Hak cerak-cerak mapa kita mati dah. Kita anak lolol ni, mapa kita dalam kubur berapa kali gizik roh masa setahun? Lalu kau kubur bisalah pada. Ha ni dia ni. Kita tak kena mati dalam kubur ni. Kalau anak tak baca tu, tak baca ni, amalan kita tak ada. Nanti berjerit, nanti gelak, nanti sesa, nanti kena dah hawa api neraka. Bila-bila dalam kubur wal'ayazabillah. Hani yang kita duk gerai hari ni. Kalau tak khabar lagi berat sungguh dunia hari ni. Lebih lagi kita orang umur banyak dah. Berat sungguh-sungguh. Sabih kena ubah. Kena ubah. Wi amrun bil ma'ruf. Kita di tu imeh tu kata tu bila dalam kampung. Pas satu lagi. Dalam rumah. Dalam rumah wi ada kerja amrun ma'ruf. Wi ada amrun ma'ruf. Pas apa dia palo pengak dalam rumah. Tok laki. Ni tok laki ni malah apa? Jadi malah belakang. Kerja apa malah. Wa'ma apa malah. Ha nyanyo. Tok laki ni kalau rajin kerja boleh tupai juga dunia. Tok laki kalau malah kerja rajin buat amal boleh tupai juga akhirat. Ni kadang-kadang tok laki kerja apa malah, semaya apa malah, dua-dua tupai tak boleh. Ada tok laki lah tu bercerah lah gue. Tak boleh tupai dua-dua. Dunia tupai tak boleh, akhirat tupai tak boleh. Ya orang bertina ni, ya tupai belaki tu, ya nak tupai siapa akhirat tak itu. Orang tina nak tupai tu laki. Ya, ya suami tu laki ni lah. Jadi wasilah. Jadi tangga. Untuk heret perempuan masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi di hari ni kadang-kadang ni. Tu laki tu malah apa? Bining tu yang dirajin kadang-kadang. Tengok ceramah ni. Fak tina haja ramah ni. Fak yata dia lepoh tak tahu. Fak tina haja ni. Lepas tu hari ni. Bukan dah aku bujah banyak ni. Malah ayah aku kenal kau aku bujah. Oh. Orang tina Allah Rabbi ya Karim. Nah. Kadang-kadang tok laki malah apa? Bining tu gerak tok laki ke semaya kadang-kadang. Ber orang ber. Jadi bining tu ada hidup, tok laki mapo. Ekor jetak pala mapo pecicak. Banyak mana lah tu. Yo song-song kita jatuh ni kudu ko banah ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, aduh. Ah, sudah saja. Eh, kita je mapoh ni. Ah, minta tolong orang je sute. Takut siapa tengah malam ya. Kita, ha sungguh kita ni sejak setengah. Kalau lebih pada tu masa tu dah tu. Ha satu. Sampainya kabung ke hujung tu ya. Masa tu dah. Ha je setengah. Kalau paruh gel tu masa tu, masa tu dah. Ya. Ah, kemari eh. Nah, dia jadi neh. Dia bahasa degah sikit je ni. Ah, setelah daripada tu neh. Kita sebagai suami ni kena tahu nanti kita pipai le rumah. Kita pemipai le rumah. Ha tu dia neh. Kita ni pemipai le rumah. Kena mikir ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduha an-nas wal hijarah. Kita sebagai suami kena mikir nak macam mana wi diriku sendiri, ahli keluarga, ahli keluargaku, anak biniku wi selamat pada neraka. Ni kadang-kadang tok laki hari tak mikir langsung buku ni. Setengah tok laki yang mikir dua ya. Gapo? Darakok ngat bakar waktu yang mikir. Ah mah gerang. Ah pada. Ya mikir dua ya. Dawa kau ngat bakar. Tu je dia mikir. Hak lain tu bini belakang mikir. Hak ni tak cereng le rumah tangga ni. Hak ni tak cereng ni. Masuk lep tina ustaz. Hak ni. Sabit tina hari ni Allah Rabbi sobar sungguh. Sobar ke tina.
Orang tina tu sobat dia pura besar kira. Sembilan bulan tu sa'ah. Kalau orang jatuh pura besar ni pekek cerak rasa. Tak ada 4 bulan rasa beranak berjalan. Orang tina sobat sungguh. Siapa 9 bulan, 12 bulan, Masya Allah, hukana Allahu Rabbi. Lepas tu beranak, pera pula. Setengah demo tu ni, omong, perut, 5 bulan tu lagi, 5 tahun lagi. Kadang-kadang bini tu kerja lebih pada tu laki lagi. Kita orang jatah ni, kurang-kurang, malu ke bini tak apa dah. Kita orang jatah ni kuat. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Kita orang jatah kena kuat, kena kerja lebih pada bini. Ya orang tino ni makan ayat ni. Nah tidak saja ya sungguh. Apa jatuh nak beri aku ni. Orang tino nak tidak saja. Nanti mesti malukah. Duk kenapa cuming ni. Kena jangan perkara. Ya tu ya orang tino. Nah jangan we kerja tak apa. InsyaAllah ni. Tino insyaAllah jatuh laki muda. Orang tino we dah saja. Apa bila orang tino ya dah saja ni. Ya arum dia dah. Ia boleh to'ak 100%. Di hari ni, dia mata letih, kerja kuat. Tu tak ada, tu dia tak ada. Sipir rumah pun tak ada. Nak sipir diri dia pun dia tak ada. Sambil mula-mula menikah, lupa nak bila hari. Laning hatu hari cat-cat. Dengan rambut, dengan dahi, dengan mata. Hantu wah, han jebat. Wah, dia bahu jebat. Dia tak ada nak jangan kerja-kerja tu. Ah tadiyo ni terawih dah saja insyaallah ni. Widah saja. Ah fayatan we kaku wala ni. Ah tadi widah saja. Jangan we motong, jangan we kerja widah saja. Orang tino ni pada baso, pada menanok tu peletih tak sedar. Let napo je cuci-cuci letai. Aku tahu belah aku tak bisa bini aku tahu. Ah tadiyo ni menanok Allah Rabbil letai. Ha teria ni basuh baju. Oh letih letih letih. Letih je dia orang tino. Pas kalau suami tak payah pula siap. Sabik dalam rumah tangga ni yang pertama kalau nak bahagia ni mula-mula sekali kena berkecek yang mulai. Ni berkecek huha pergi majalu. Kena berkecek mulai. Balik bini kena panggil bay ke tok lelaki. Tok lelaki panggil day. Ni panggil weh dengan wuh. Ha. Tok lelaki weh bini wuh anak wow ha. Tak lagi. Kena berkecek mulai itu. Baru tak apa. Allahu Rabbi. Pak kita orang jatuh. Kalau kita nak pahal bini tu letih setara mana. Ya bini. Dek. Dek berhenti menanak. Berhenti basuh. Berhenti berjemur. Berhenti berak anak. Berhenti boleh 3 hari. Abang nak terawak kali. Barulah dia pahal. Setara mana. Susah. Sobanya orang perempuan. Ni setengah tok lelaki Allahu Rabbi. Hari tu bini dia menanak ni. Nyemetah sikit. Nyemah puyau. Ni ada gitulah silap salah sikit banyak. Pas kita jadi tok imam tok tok tu bilang ngaji pondok, jadi amir dakwah, jangan hijau kuning merah tak jaga-jaga. Pian ni kita nak sabar ni. Napa tu? Pas bila kita nak sabar? Pian nasi masak, nasi sedap, kita syukur. Pas pian nasi mentah, pian ni kita nak terasa sabar kita tak sabar ni. Tu baru berjaya rumah tang. Ai tunggu. Ah, nampak ni? Tu pemimpin lah rumah. Tu pejawat yang belik lah akhirat isap. Belum pemimpin lain lagi tu. Padahal lah rumah ya. Sabit mana-mana suami. Kalau dia tak nafkah, tak cukup dengan isteri yang syarat buat. Kalau bini tak reda dengan kau, dia tunggu di akhirat. Waliyazabilah. Sabit kita orang jatuh hari ni. Kena minta maaf banyak ke bini. Dek, maaf kebal tak weh. Kena ayak tak bini? Pak kita bining pula. Ai suka, mai kun takai pula. Ai suka bila masuk le dia. Kita leptino pula. Kita lah-lah mano. Kalau suami tak redha, marilah amal le besar bukai. Marilah amal sebuah lauk sekalipun Allah Taala tak terima selagi mana suami tak redha. Ini dia ni. Pak kita diraka ketul lah kita nanti jawab mulu. Tak nanti hamak dengan bajak dengan kapal. Pada muka masih pun pada dah. Pada muka masih ya. Muka masih pak. Suami tak kena. Kalau mati suami tak redha dengan kau pulak-pulak. Ni orang tino. Sampai kita orang tino. Kena suka semua tengok tu lelaki. Tengok tu lelaki suka. Tengok tiap sejek suka. Tengok beruk suka. InsyaAllah serga. Harana gila. Haa tu dia.
ni masa catung ho pewak gigi. Allahu rabbi ya karim. Napa ni? Haning nak kita sedar ke apa ni? Kita selaku pemimpin lemah kena wilayah. Kena dengan kata kalau wak tak nak cara ni, Allah nak soal kita di akhirat. Allahu rabbi ya karim. Eh pas tarah mana tu nak tanya ni? Ada seorang Arab Badawi. Ada seorang Arab Badawi ni dia orang susah. Kain selas punggung. Orang dulu ni susah-susah sungguh. Kita susah-susah pun. Oh, motor 45 utih. Beruk 3 ekor. Kerok pulak 5 jadi 8. Ah, susah-susah pun. Colik 8. Waknya. Lepas tu rumah pulak besar. Tu dia susah tak berhenti. Tak bersyukur akhir dunia manusia ni. Manusia akhir dunia tak bersyukur. Wa qalilun min ibadiyash syakur, sedikit di kalangan hamba-ku yang syukur ke aku. Orang dulu ni susah kain ada selas punggau. Pas pia tak ramai-ramai malam ni ada kain selas punggau pia tu. Oh tu dia baju saja tu apa cak lemah. Ada belaka orang tino lah banyak sekali. Kain kelukai kelubung ni 12 cak. Pas selipar ni Allahu Rabbi, tumik tinggi, tumik rendah, tumik tengah, ada belaka. Ha tu dia ada belakang orang lain kita ni kaya dah sekarang ni nak kaya sekarang nak kaya sekarang mana kita ni wispo tak sing pening eh ya dunia ni sekarang ni ya makan kenyek tidur jenera berak sedap okey lah tak apa lah makan kenyek tidur jenera berak sedap tak apa kalau duit banyak tapi nak makan tak boleh sedap. Duit 5 juta oleh bank. Tapi nak telik alio pun tak boleh sakit kau. Sedap. Marilah duit 5 juta pun tambah. Dia tu etak sana makan tak boleh. Hidah sapa lutu. Dengar kesong. Kempe. Su. Nak makan tak boleh. Harana. Uzu nak makan tak boleh. Lepas tu tidur tak jenera. Nyolallah. Nyobatuk. Nyolallahu Rabbi. Sedap. Lepas kita laning. Allahu Rabbi. Ikut mari nyerangoh lah kau. Halah harika kira. Rangoh bih. Tubak makan. Pak lebak tidur, nyo tidur sungguh. Mukroblah bangun, pakai jamuk zuhur dengan subuh halulah. Oh, orang-orang mengaji zuhur dengan asar jamuk, ya dak. Subuh dengan zuhur jamuk. Bukan main jamuk, main gamuk we panggil. Lepas pada tu ni, berak Allahu Rabbi, ikut letak. Ha. Ha ikut letak. Pas misalnya duit ada 10 juta lebih. Pas tu berak tak terbaik sedak dah. Tak ada terer. Ha tu, tara tu tu kaya dah kita. Sahabat dulu ni susah sungguh. Selas punggung. Pas di Arab Badawi ni ni. Dia makan upa pera kambing. Rumah-rumah pun tak ada. Pas dia tanya Nabi. Ya ta ya Rasulullah. Ya Nabi Allah. Aku nak tanya sikit eh. Nak tanya apa? Aku di akhirat ni. Aku di akhirat ni Tuhan nak tanya ke aku akhirat. Hagana kata itu. Tuhan nak tanya kedai ni. Moga duit tak ada. Kambing makan upah pera je. Lagi pula ni. Apa nama ni? Duit tak ada. Kain selas punggung. Bini-bini tak ada. Tuhan tak tanya dah berkali ku akhirat isap. Ha tu dia. Pas Nabi kata ni. Mu pakar tak selipar. Oh bok selipar ni pakar. Cak jago sebelah, cak cincu sebelah tu. Ni. Nabi kata selipar homo dah jijak tu pun ni. Tuhan nak tanya akhirat. Selipah hommu tu daripada harta halal ke harta haram, daripada hommu ke curi orang. Ning tu nak tanya habis akhirat. Sabik kalau kita tak buat dengan agama siap kita hidup dunia. Siap sungguh. Sabik kita mai dengan ceramah malam ning. Kalau kelik mikir tidur tak jenggo serabut dengan dosa, orang tu masuk hidayah alhamdulillah. Kalau dengar ceramah malam ni tak berasa takut sikit habuk dengan dosa ni, orang tu berterima apa cerak dah tak masuk. Aku mecah orang nak menawi yang lain ni. Pak lucah tak sogok tak berak. Ai. Apa tu? Allahu Rabbi ya Karim. Ha tu kenapa hai? Lek kita ni ikhlas, kita ikhlas lillahi taala. Walaupun kita tu benar kasar, kita ceramah ya kasar sungguh apa? Mengajar kita tak bukannya ni. Kalau ngajar kita, kita ngajar kita tetap. Neh, ang tafsir, hadis, usul, fiqh, tasawuf, kita ngajar lembau. Kita kalau ceramah, bekai sikit. Kalau tebah rumah tukar lalu dah. Ah, oh, teriak. Kalau kecek dengan tino, oh lembut nah. Tapi ngamek aku bekai ngapain? Engkau tak main pai sungguh. Tak main pai. Orang main masuk ngapain lagi. Orang main pai tu rais harak susut.
Aku tak mepai. Tak ada. Mepai ni tak ada dalam Islam. Lepas tu bukan kita lagi. Rugi masa ya. Rugi batrosak ya. Aku tak mepai. Nak bini bila ni. Gimana so minta. Dia nak pakai jadi. Tambah kuat lagi. Menikah pindah wali. Pakai saksi satu hari. Sapa saya? Ku kenang atau kodi. Tak kesini hati. Ini dah bergena rata ikut sip. Nama lah tu. Gengo. Lah ni dah bergena. Kena ni. Lah ni dok geno rata lah ni. Kau nak cucu kita ni. Oh nyanyo lah ni. Jahiliyah klik mula ni. Hodok timbo masa jahiliyah itu. Lah ni klik semula klik. Jahilin tu klik semula ni wala ni. Di hari ni klik semula habis. Pak anak cucu kita ni ni. Jangan harap sangat ke anak kita. Orang lani supaya kita yang melani. Kita jamai rusak tak payah hidup. Lani pada teke jamah. Terlalu dah. Mudah lah ni. Pas lani dok genok giko teluk tu teluk ni pacu tu pacu ni. Allahu Rabbi ya Karim. Kau anak Islam lah kau ni. Allahu Rabbi. Orang jatuh pun jangan harap orang jatuh. Ya dok genok giko tu tak ada nak. Dia nak sungguh di masa minta hal dah. Pah pawerung laning masya Allah. Haran no. Dua buje dengan dia tu banyak mana dah. Tiam nikah. Ya mihak berjuru. Mihak mastura lah. Mastura, mastura. Napa mata dua tu ada ita. Mihak tu. Jadi berung. Pah buje-buje tu. Tu pakai strip aku ni. Rekna ni lah. Bek sekejur aku nak bini bah. Banyak orang datuk pakai rekna. Allah Rabbi ya Karim. Itu patut jaga ni. Patut jaga. Kamar dia. Masya Allah. Malening ni Allah Rabbi. Ramah ni. Tak silap 8,000 lah ni. Kali ingat tu. 8,000. 8,000 malam Alhamdulillah. Dapat sebab agama. Dapat dengar agama Allah. Hak mari malam ni 8,000. Pahadu tengok dalam ni. Dalam episode kita ni ni. 2,000 lebih malam ni. Hak paling banyak malam ni. 2,000 lebih. Mudah-mudahan pakai berdoa. We barakah. We dapat pahala bersama. Ikhlas lillahi ta'ala. Untuk agama Allah subhanahu wa ta'ala. Kenapa lagi tu? Pas balik kita mengajar ni. Kita tak tu orang berdengar. Nak mengajar, nak ceramah. Tu orang berdengar. Ya payah. Ya 8,000 orang. 8,000 bahasa. Kenapa tu? Hak ni pesening. Hak ni makan mani. Hak tu makan tawa. Hak tu makan masing. Hak tu makan pedah. Ya payah. You nak tu kita. Dia mau cok dengar. Tak cok muklek. Ya mudah nak dengar-dengar. Tak usah dengar klik. Nak murid awak. Mau pada ku tak ada pada mu. Yalah tu keadaan dia. Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Itulah di antaranya. Kamu dia. Selepas daripada tu. Nah. Wahai kita pemimpin lemah dulu ni. Jagalah bini, jagalah anak. Kadang-kadang kita suami ni bak nafkah kita tak cara sedah tu so. Dan yang keduanya bini tak semaya, tak puasa, tak nama, tak kata apa. Masa kita terima nikah, kita khabar dah. Aku terima akan nikahnya. Ingat lagi. Kenapa cerai nikah mula tu? Masa terima nikah itu tu. Aku terima akan nikahnya. Dan dosa tak semayanya. Dan dosa tak kelubungnya. Dan dosa dia dicok dalam tiktoknya. Adalah kalau itu tu. Kita terima nikah hari itu tu. Kita nak terima habis. Mek pala sapa kaki. Apa saja dosa hak bini kita buat. Semua kita suami kena tanggung habis. Ha ni kita tu lelaki jawab main. Kalau siapa dia nasib baik, dia tu boleh masuk syurga kih bini. Kadang-kadang orang jatuh, dia mabuk, tak semaya, tak puasa. Apa berlepak dia bini, bini dia tu tolong dia petuk, dapat masuk syurga. Orang tu nasib baik, tak ada manusia. Ada setengah manusia ni. Orang ni, dunia dia rajin sejik, rajin wa'amah, rajin zikir, rajin semaya. Tapi di akhirat, bini dia jadi seteru dia dengan pada masa. Kerana dia nak jakoh kaki masuk surga dah, bini tu pegang kaki dia tak boleh masuk. Kerana, hei tu laki ku, kuduk tak dunia hari tu, ku tak kelubung, mu tak kata apa. Aku dah ngopak korek tak gerak tepi jalan. Mung tak kata apa. Aku tak semaya. Mung tak kata apa. Aku dah dicok ke dalam tiktok gila babi. Mung tak kata apa.
Mung tak ada kata apa ke aku. Maka di hari ni, mung nak jakah kaki masuk surga sore mung, mai dai rakukan. Mung nak tunggu ku dulu. Wi aku selamat daripada dengan kau, barulah kita bersama-sama selama-lamanya di dalam syurga buat kita hati yang tercinta. Tu bini jadi seteru kita dia kira Isa. Sabai kalau kita tak sebini jadi seteru ni, kena pelian semula. Bini kau dah pakai ketak-ketak, kena cek semula. Cek semula. Kena pergi ukar semula. Bini kau tak pandai baca Quran, kena ajar semula. Pas kita ajar tak pandai, kita pergi mengaji. Pas kita terlaki, kamu berasa ramah cerak. Ya tak biasa tanya pun. Tak biasa tanya khabar pun. Tak biasa betul pun. Bini baca Fatihah dah ada semuanya. Cerak ni. Dia diri kena doa. Ya tak biasa tanya khabar. No. Mula baca Fatihah ni, kena doa. Kalau bini kita semaya tak sah, maya tak kena, semua tu berdosa nak tak pala tok laki bi. Ni berat orang bini besar bini lah sana tunggu. Allah nak bini 2 3 4 nak bini. Allah. Bini sore tu pecungat dah orang dia. Nak buat nak jaga amanah tak leh. Napa hari tu? Allah Rabbi tu kalau kecek bab bini 2 3 kena angin. Hidung tu Allah Rabbi, bila semak ulu bajak. Hidung tu. Lek kiri bajak lek kanan kapak. Hidup kalau cebak ni 2 3. Tapi amanah tanggung ngem genom tak kira hati. Allahu Rabbi. Beratlah pada masa ni. Allah sabik dia tu hetak maaf. Dia tu hetak apa enggak sabik. Ibu bapa semua. Teriaklah banyak dengan Tuhan. Menangislah banyak dengan Tuhan. Dosa kita ni berat ni. Ibarat kalau kereta ni kepek. Ibarat kalau kereta ni kepek. Pas kereta dia kepek. Ambil ajiru hingga ke tak kereta tu. Tadi kalau kita meh hubak cuma-cuma hingga dah kepek tu tak jadi. No alah hingga kepek kena kata pum kata ui bunyi suara itulah bau hingga kepek. Demakiye dosa kita banyak, ibarat dosa kita ni kepek habis dah. Pahna ui jadi molek habis kepek dosa kita ni, kena bangun tengah malam kena bunyi suara teriak dengan Tuhan. Astaghfirullah Tuhan, apunglah dosaku ya Allah, aku silap banyak denganmu ya Allah. Kena royak Tuhan, kena menangis di hadapan Allah, kena taubat dengan Allah. Mudah-mudahan Allah Taala apung dosa kita. Dia mungkin ingat molek. Walaupun dosa kita sebesar langit, dosa kita sebesar bukit, dosa kita sebanyak buih laut, kalau Tuhan apung sebesar lengur pun tak ada. Minta apa dengan Tuhan? Ning iktipa malah, zikir malah, buat dosa rajin. Pano gi akhirat lah mano. Mikirlah lama-lama. Allahu Rabbi ya Karim. Neh, kalau mukle tak mikir nyanyo aku kum dah sungguh ni. Aku jijak sungguh. Tak main 40 60 lambat. 14 17. Sabik minyak para, pe tambah gigi. Ha. Bismillah. Ada dia kata kat aku lah sana. Puak tina, mengupak lo. Kau kena ceramah mengupak lagi. Ya tak pernah mu. Ngajak sikit makan air dah. Ngajak sikit makan air. Dah, mu tak apa dah saja aku dah menahau ni. Eh, mu ramah sedap nak ceramah ni. Alu, letih. Ni, celah lah, celah dada ni. Alu, wak, 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 letih. Tapi ku out. Ah, tu dia. Sabit mu pun kena out. Ah, kena ah, agama ni rak dengan ah ya. Nafsu tak ada cocek agama ni. Tidur dak ke? Tai tu. Tidur sedang tapi agama ni kena ah. Melayu kata ah, Sia kata ut, Melayu cicak, Sia cincuk. Ah, tadi ya. Ki. Mana ya sungguh ni, ya sungguh. Kelolo-kelolo lagi. Bohmo semakin awi cak itu. Sebab sorok segak semua. Eh sorok bukan ben bek lain ni. Menyu tua-tua ini sorok ni. Sorok bek lain juga bu. Tapi hawa segak jadi bunyi lain sikit. Bahawa mereka tu ceramah 10 minit makan air itu. InsyaAllah hingga. Sampai aku 10 minit aku makan air. 10 minit aku makan air. Bukan aku makan cak pun mau ya. Haa tu dia. Haa kemar dia. Sambung pada tu ni. Gis mula pula cerita kita. Bertaubatlah kepada Allah, minta maaflah ke isteri kita silap salah sikit banyak. Dan lagi pula anak kita. Wahai bapak di hari ini,
Kita ni kena soal buku anak kita akhirat ni. Sebab tanggungnya kita ke, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati aw kama qal. Anak kita semaya tak semaya, mengaji tak mengaji, Tuhan nak tanya akhirat. Pada jadilah ni, anak Melayu kita dah jadilah ni. Jatuh cara jatuh, bertina cara bertina. Di hari ni ni, benar dosa besar tu supaya dosa lo. Hakikat, benar dosa lo supaya tak berdosa dah hari ni. Ni yang berlaku hari ni. Hari tu bertina dengan jatuh malu. Ingat hari tu dia mau cerita ni. Orang lagi masa minta cerak-cerak, puh lari bertina. Malu lari-lari pun dia klik semula pula dia korek dah dua benda ni ah yang main dulu orang masuk mitok dia tu dia lari malu jatuh lepas tu dia kokor berjalan mari dia tahu mana sekor ni ha tu dia ni lani ni tak nak terima masuk mitok pakai bergena berdakat atas mutuh lalu lah ni jadi wak murah tina lah ni betina tu sedah mopo apa mau tak beri ni kalau anak dia rahim cari anak dia. Kalau anak itik, dia mau curi. Allah, nyamurih. Siapa tak tegur, siapa kemak dia tu. Kalau anak beruk, dia ikat. Anak lembu, dia tamak. Tapi anak mum kau sebelah malam tak klik, mu tak kata apa hari ni. Aku klik ceramah malam-malam, kau tahu. Orang kau supik ni, rasa ni. Oh, kau jabat, kau kawin, kau anak, kau menara. Allah Rabbi ya Karim. Nih, duk beli set tengah-tengah malam, Allah Rabbi. Kadang-kadang jatuh di wap, tina sore. Anak pihak tak tahu. Pas kalau jatuh sore betina dua tu nampak boleh pergi kan? Bini dua. Pas lelaki dua tak ada hukum. Ha, tu dia sekolah baik-baik. Tina sore jatuh dua. Genong pergi rata-rata. Sikit lagi tu biar anak besar pala. Tak tahu kata anak siapa. Boleh hatuk ngapain aku. Padah bodoh-bodoh. Allahu Rabbi ya Karim. Ning anak hari ning. Hei, ni apa betina ni? Fuak jatuh ni Allahu Rabbi. Mekunah ya Allah. Mula-mula dia cong, dia tengok mu. Ni fuak jatuh, aku tahu fuak jatuh. Dia cong. Lepas dia cong, dia tengok, dia pasal nak cer, dekat hari. Cer. Mulai cepat, dia cip, dia mengeceh. Mulai dia cip, dia cap. Mulai dia cap, dia cu. Mulai cup, dia cim. Mulai cim, dia cok. Ha. Ha. Lepas pada cok, cok lah cirimu. Ni lah perut besar tak ada pok hari ni. Kita lah ni bertina ramai. Mata Allah, sahabat jadi bertina banyak. Lah ni jatuh tak ada bertina ramai. Ya gini, dah bertina ramai belanja yang murah tak apa. Ni bertina ramai setara ni 400-300. Tak ada ramai. Nyanyo ceroboh 4,500 boleh. Allah, 40 ribu ada lah. 40 ribu. Kalau tu pakai free. Sini. Kenapa? Ni kawin jadi tok pakai. Bukan aku dia orang lain. Nah, kita dah tengah ni mana tok pakai. Tak ada cari hari. Tok dah pondok ni. Sosok batuk pada free ni mana. Jarso pada dah. Oh, tapi ni mata jarah. Tapi jadah buku duit. Ha, kena. Lah ni, 2,400 belanja. Apa tak tahu? Kadang-kadang belanja 300 ni. Kelubung tak bakar. Kereh kok gak. Semaya jari. Darah hei tak reti. Pas nama 400 ribu. Menana gengi. Goreng telur tu boleh ke boy? Ha tu dia. Singgih ke tak reti. Masih baik. Papa tu ibu tu nama. Kalau lah ni bini solehah, rajin semaya, rajin wa'ma, nak pagi dia gerak tu laki gi subuh, honi tu 100-400, kalau 1,000,000 pun pada tu nak lah tu. 1,000,000 pada ni. Nak pagi dia gerak tu laki ke bayi subuh. Hak ni 1,000,000 pun pada. Di hari ni Allahu Rabbi. Semaya dok, puasa dok, ugama kurang. Berat tanggungnya tak tu laki. Tu laki. Dunia tu berada. Akhirat pun tanggung berat tu. Lah ni orang tino ni. Laki, laki, laki. Banyak bujian ni, kita tahu. Nak murid. Laki. Patung demo tak masuk mitok. Nanti demo masuk ni. Royak demo. Pakai warning jaya berjaya insyaAllah. Kena siapa wayah? Nih. Bemak. Dayah no. Ya tutup. Terung-terung. Lung ni tong terung-terung. Oh medan lew. Cak kemak lew. Belah dayah no. Belah pun lengok naik langi. Tunggu bombing. Mewai rasa ni. Oh mewai ni. Mewai mewai. Belah pun eh tak leh. Ada dah tu bekai ni.
Nah, tanya bemak pula. Pas tanya boleh 40 orang yang ada seorang tu. Suk terik. Tak ada siapa dia sanggup. Gi tanya tu nebe insyaallah terbe sanggup insyaallah. Dia nah. Ah, teriyo. Bi kena belaki. Patu muga-muga. Pahita orang jatuh ke, betina ramah, kirimah. Insyaallah ni. Nakut kau ni. Sebagai kau law ni menakut kau supaya. Dia nah. Allah Rabbi ya Karim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Nampak ni. Habis itu dah jadi nak bagi tahu apa ni? Kita sebagai pak pemimpin lemah jaga anak atik. Kalau perut anak tak nak lagu, anak kita jadi seteru kita akhirat. Kita masuk juga pergi kaki Allahu Rabbi. Sabik kita mapoh nak yak anak. Eh weh, kalau hawe saya kemah, saya kecik, saya kayuh, semayalah yang tinggal. Jadilah orang berjuru. Kena royak atik anak. Yang anak ni kena berkecik molai. Ni matop sini apa buat gila. Ya anak dia cedai nak. Anak ya Allah hai dengan mak air mata cerak ni. Air mata mak ni ya anak Allah hai. Kena teriak pergi ke anak. Teriak hei mak. Allah minni ke Allah. InsyaAllah dengan air mata ibu ni anak dia Allah hai. Allah hai Allah dah. Dengan bekam ke dia. Kena dengan teriak dah gini. Sebab nak jadi dia tu dengan air susu. Ibu tak ada. Terah-terah kali. Klik malam ni teriak halu. Mak dia. Terang kali. Pak noh ya tekan noh. Hei mak. Mak ni tak ada anak bernama. Belum pada mak mati, mak pejam mata, mak minta sekara ya. Kalau mak tu lekat ketung, mak nak tengok hari mak tu berhenti makan ketung. Kena bayar kan lah tu. Pak ya ingat. Ya dengar kau tak ada tuli. Pahaya ingat, eh makku ni belum pada mati, dia ingat Hanisa. Walaupun kita mati, dia tak tinggal lagi. Apabila kita mati tu dia mikir. Ha kan no? Eh makku itu, dia minta ke aku sekarang ni. Kenapa? Apabila dia belum mati, minta aku tinggal ketung. Mudah-mudahan, dia ingat kelima ni dia boleh tinggal. Nak tinggal ni tak payah. Dia tu hai balik, dia tak berasa mudah dah. Hei, dia hati kita ni, super baik terosak eh. Baik seram, gatilah ni. Mudah ya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik wa ala ta'ati. Ha ni dia minta awi tetap hati ni. Ha dia berjuruh mulai-mulai jadi juluh belana. Ha tak mulai, ha jahat. Dia Allah Ta'ala nak awi berjuruh. Mudah sangat ya. Sahabat jangan putus asa daripada rahmat Allah. Ha napa? Wahai pemuda, wahai pemuda harapan bangsa, harapan agama. Nak ayat pemuda ni, masa pemuda ni masa mah. Masa mah. Kalau siapa dia cerdik, ambil masa pemuda ni jadi kun kau lah berjaya. Eh, ada yang ada alik-alik. Banyak ngaji, banyak ngaji kau muda lah kau. Ada juga seorang dua ngaji kau tua. Tapi jarang. Dia tu mula ngaji umur 40 dah tu. Tapi bila tutup guru, jarang dengar. Kau mula ngaji umur 40 tu kau ada telinga kau sejak bila jenera itu. Kau mula tahu lah. Lai pada menhajar lah. Itu lah yang honong. Kalau nak setak mengaji jauh umur 40, jari nak alai. Ada alai-alai yang tak budak. Tak ada masa muda. Faham ada kaya-kaya ni. Kalau tak capai dengan hati bersaka ni. Ya buka muda ni kerja. Di hari ni, masa muda tu kita dah punah. Dah punah. Gak benar tak tahu nama masa muda. Rugi. Ni amat ada nak kata nak wayak. Kontingo tisun. Haa, tiba-tiba siya. Aku tak payah. Kontingo tisut ke konti merah tu eh. Tak saya ke diri. Eh, amun pandang ni. Misalnya, dia mau ambil gambar kita. Ambil gambar kita pergi tepek ke pang tu situ ni. Lepas tu dia mau buat kerak tekak. Ataupun dia mau sakuk berah dengan telur. Anak murid kau. Padahal gambar ya. Ha, tadi. Ataupun dia mau ambil gambar kita pergi post di Facebook, pergi kata benda tak boleh. Anak murid. Walha gambar. Ni dalam kata ke gambar apa kita saya. Misalnya. Orang buat jual gambar-gambar. Kalau tak ada gambar kita, kita beli ke tak? Orang basuh gambar. Pergi berjalan setum, jalan surat, jalan bakok ni. Dia mau basuh 10 keping. Di dalam gambar tu gambar kita tak ada. Tak beli cerak. Kalau gambar kita ada, kenapa hidup belok pun beli? Oh, saya gambar pun kita saya. Di batu geno, gambar kita saya, gano keri kita tak saya. Tak ada dah. Orang paling bodoh dalam dunia orang tak saya diri. Tak ada dah.
Pas balap naik taksi tadi. Siapa dia yang memunuhkan diri orang tu tak saya. Orang jatuh pihak tak sendiri. Orang usahawi pun otak. Orang tino tak sendiri, ya usahawi pun perau. Dua tu, orang tino kalau dia usahawi pun perau, tak saya ke diri dia. Sebab orang tino dia perau besar. Belum kamu nak? Makan baju pelak dah tu. Ini dia ni. Kamu dia, kita orang jatuh. Kalau pun otak, tak pakai hijau lalu dah. Bertilah benda mabuk. Faham misalnya? Kita dulu mabuk. Tak semaya. Tak poso. Tiba-tiba kita tinggal benda mabuk. Jadi orang berjuruh. Ni panggil. Orang pemuda suyot. Dia panggil. Ni suyot. Kenapa tu? Super Sayyidina Umar. Mabuk. Abu Bakar. Berjudi. For sahabat berat-berat belah. Kau dulu ni. Tapi apabila Quran turun, apabila hukum turun, demo ni, ya berhenti ni. Siapa dia jadi khalifah ni? Sayyidina Umar ni. Kita tahu lah kejarah dia. Dengan bekeng, dengan bunuh orang, dengan nak bunuh Nabi, dengan mabuk. Cukup Sayyidina Umar. Tapi apabila ia kelab tua, kelab cair. Jadi orang berjuruh, siapa Nabi kata ni? Hei Umar, kalau ada Nabi lagi lepas pada aku, mu cerak jadi Nabi. Ha tengok. Tuan akik siapa tahu tu. Ning nak bagi khabar kata apa ni. Walaupun dulu kita tak semaya, tak mengaji, jahil, tak reti. Deraka ke Allah, deraka mopok. Bila masa kita dai kelab tua, kelab cair. Nak jadi orang berjuruh, di situlah Allah telah akan mertabak kita sampai ke jannah Allah subhanahu wa ta'ala. Nampak lagi? Tak nampak lagi? Jenera dah tu. Nampak ni? Ha, ni suka sebelah. Masa tu ni, masa tu ni. Ada satu ni sebenarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ah, kemarin. Hei, wapak jaga anak baik-baik ni. Anak jatuh baik, anak betina baik. Pagi tok jatuh werung, hok sekerat ambo ni. Umur berapa kita ni? 40. 35. Ya Nabi mati 93. Umur 7. Dengan 93 tu 30 tahun lagi. Sedap nakil ke ya. Dia ni. Allahu Rabbi ya Karim. La hawla wala quwata illa billah. Ah, kamar dia. Orang jatuh jaga otak. Jaga otak jangan punah. Jangan punah otak. Duk besok dah rebuh gapo bertilah. Orang kalau mati tak ada taubat dosa mabuk ni. Tak kalau bakit di pada masa ni ni. Mata merah, lidah jelek, alio tubik berjeruk, tuai bahu busuk super bangkai. Ditekak dia tu kalau ia rebuh lep nama sakuk be. Kalau rebuh lep puyuk, sakuk puyuk. Rebuh lep purung, sakuk purung. Pak rebuh lep payah naga tak berat ditekak mu. Tu pada masa koyak bele-bele tak kuat tanya kum pada masa tak ada noya. Pak mana sakuk payah naga? Pak tu dah. Pak demon hatu takut demon ini. Hatu lari demon ini. Hatu pelak demon. Ha kan? Dengar puyuk, dengar ekau, dengar ubat batuk, dengar ada ketung, dengar tik lembu sadak dia. Hatu ni mepe arewah, ku mai kaina, pok nai ni. Hatu lari pe. Pak hatu lari demon ini. Hatu kata ana, aku mata merah. Demon ni mata kelebat tu ada. Hatu ni lari. Pak dia hatu lari beram nak ada kita ni. Berat dah kita ni. Allahu Rabbi ya Karim. Tu patut-patut jaga ni. Kita orang jatuh. Dan kita orang tina jaga tadi. Jaga aurat. Jaga rambut. Jaga mulut. Orang tina jaga dua ni. Okey dah. Jaga rambut. Kelubung mulut. Jaga mulut. Jangan mengupak kau orang. Ni waktu pak takkan satay. Bek mana tak tahu. Ni dia ni. Matolah buat tupak tangan tak harap modal. Tak apalah tak harap modal akhirat dengan kau kekal kalau kalau mati tak ada tak ada imi. Wal a'yaz billah. Napa dah tu? Habis itu ni. Habis ini kita klik kat asal pula. Pemimpin lemah ah kedah bapak ni. Apabila pemimpin di dalam kampung ni di kalangan tu imam kena amru makruf, apa amru makruf? Kena fikir nak macam mano bi anak makmum tu peh agama, rajin mengaji, rajin buat amal, kena mikir tarikah. Kena mikir anak-anak sah belakang. Sebab kita orang tua tak lama mati kita tua. Hak sah baru ni nak naik ni. Patah tumbuh hilang berganti. Bime takut patah tak ada hak nak berganti. Patah tak tumbuh hilang tak berganti, takutlah tu.
Patah hak tua tak ada hak tumbuh. Lepas tu hilang orang tua, orang muda tak ada ganti. Nak ganti mana boleh hotel lah kau ni. Moga orang tua mati tu pasal dia boleh sejai. Patah orang muda lah ni pakai boleh hotel, pas tak ada nak ganti. Hatu dia, Allahu Rabbi. Pak misal pak kita seorang ni tak ada juga tu email lagi, tu kotak lagi, tu bila lagi kau makan sejai. Ah banyak kerja tak ada. Tak ada. Hak tu kena pakak tu. Sikit lagi nak cerita imam sejak payah dak rasa. Sikit lagi payah. Sik dulu Allahu Rabbi banyak orang mengaji lah ni tak imam sejak payah. Tok bila payah lah ni. Sebagai pokok orang mengaji. Usaha ni insya-Allah ni. Tu dia. Amru ma'ruf kena update sama. Kena royas, kena gerak sama. Ya manusia ni ya tidur. Kalau tak gerak tak bangun. Kena gerak. Geraklah no. Seminggu sekali mengajar di masjid. Kalau tak ambil orang luar mari, kena mengajar sendiri. No aduh lah, pakat buta dengan agama, tanggung besar kita akhirat esok. Tak boleh lah tu. Ataupun susu terik, royak. Ada orang mengajar situ, weh. Gigi. Kena royak. Kita jadi pemimpin, kena wui perangan supaya dengan kucing. Kucing lah no kucing. Dia nampak tiku, dia meniku. Susu terik, dia malah, dia takut, dia mengiau. Tak apa dah. Iau. Tu kucing. Ada setengah kucing ni menikuh padak. Ngiau padak lah awak lah. Dekat kucing ni. Ngiau pun tambah. Menikuh pun tambah. Hak berah kali ni. Tikuh dah macam cuih dah. Dia tak atas apa. Tu kucing apa tu. Dia kena mengiau. Kure-kure belum nak semayah Jumaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ni kena nasihat sikit sebanyak. Kena mengiau katik. Kena mengiau. Kita di Tok Imeh ni. So. Dan orang samkan juga oleh kapal ni. Siapa dia? Ketua pemimpin masyarakat. Tok Nebel lah. Nayuk lah. Obotol lah. Dia ni penting dalam masyarakat. Ibarat kalau pada bola amur banding nak tepat. Supaya dengan go bola dah. Go ni penting. Orang nak jadi go ni yang pertama kena berani. Wah mari berat geno pun. Nak igat nak guling. Ha tu ada go. Demo sepak lah walaupun melopak. Ni kata wah bergelak ke masa. Wah orang sepak kau tu ya lagi dah kata. You kena tunggu wah. Demo ni penting dalam masyarakat ni. Kena berani, kena sanggup pergi wah. Jangan we wah bola masuk go. Demo kaya kita di pemimpin. Kena fikir jangan we wah, jangan benda haram masuk kapung. Benda ni kena fikir. Berjaya tak berjaya suku kira tapi kena fikir benda ni. Kalau kita tak fikir benda ni, nanti jawab di hadapan Allah di hari akhirat esok. Doa bernama tak dunia itu. Nah, oh, kena nampak takut ni. Dan ni azum kau. Tak cari tak mati tengok. Kita duduk dunia bukan ada sini duduk nak gi. You perapai. Pai pera you. Tayar rulang tai dulu dia mata. Mampus tengok tahu. Nampak ni. Eh, tengah masuk aturan ni. Kau belah habis ni. Masuk aturan ni. Oh, nampak ni. Ha, setelah pada tu. Jadi go ni kena pergi wah ni malak. Pas go sore dia tak gerak. Ya ada baik. Siapa baik dia? Pucuai. Poroso. Oso. Ceroboh. Tu baik tu. Hak ambil bimeh hak ni. Hak dia jin wah masa go tu ni. Baik sendiri dia jin. Pas tu go tu dia tak gerak. Ha. Bukan supaya di jabak. Ha, bimbang juga. Takut. Baik tu jin. Go tak igat. Pas jin bukan jin. Wah derah. Wah gelak ya. Ha, tu tak boleh. We kena ada hemo jin. Wah ada hemo jin. Kena pergi. Sekadar mampu kita. Pas nak raya ni. Kita jadi pemimpin ni. Kita nak buat amal banyak, kita tak ada. Nak maya tahajud banyak, kita tak ada. Tapi kita fikir selamat masyarakat ni lebih pada orang biasa buat amal beribu tahun. Dua rakaat orang kampung semaya dengan pemimpin duk mikir masyarakat lebih dari mana lagi. Siapa lagi kita sebut? Dua rakaat pemimpin semaya dengan rakyat semaya 1000 rakaat lebih pemimpin 2 rakaat lagi. Sebab apa? Rakyat dia semaya beribu-ribu pun dia sore aja. Kita pemimpin mikir masyarakat ni. Benar ni bukan senin ni. Duk fikir nak buat balas mana wi senin dalam masyarakat. Duk fikir nak alah mana wi tak ada ketung lah kapung. Duk fikir benar ni. Pasal apa dia nak duduk situ? Ni penting.
You suka kacin baju. Kalau bimbe tak kacin baju letak tu dah belok dah. Pada betul lewah ya payah. Tak nak betul you letak dah belok dah. Eh kereta aku duduk mana. Ah ingat mula ya. Awak cabut ayah ajak gelap gelap. Ah jaga kereta aku mula sudah. Okey buat bedai banyak orang kena sudah. Ah tu ceroboh. Ah tadi ya. Jaga mula Allahu Rabbi. Amo gitu dalam agama ni geno-geno dunia lepas dunia mati. Mati dalam agama ni puati. Hak kita bimbang mati iman tak sepenuh, semaya tak cukup, akidah bukan sunnah. Amalan kita tak buat, masyarakat kita tak ada pada, siap kita ke akhirat esok. Hani Allah sallallahu alaihi wasallam alazim. Ana apa ni? Apa kak mikir? Balah ni hak bodoh su. Eh, hak nak tahu bodoh. Dok balah sama sendiri, tak bodoh. Supaya ada kakak balah bodoh cerak-cerak. Kalau balah orang lain tengok ni, ada kakak dok balah. Ada kakak balah ni berat dua tu. Pak kita sama Islam ni supo dengan adik beradik. Pak adik beradik balah orang tu kena. Allah moh dia tu ni. Adik beradik balah orang bakal kecek. Pak kita sama Islam ni supo dengan adik beradik. Wa kunu ikhwana innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin ti saudara. Pak ada balah sama adik beradik, tak ada kira. Kena bakal baik. Pak di hari ni kalau pakan baik mudah menang ikut Islam belakalah ni. Tu imej Islam ada tu imej sia. Dok tucuk roi gore tak ada. Tu imej le, tu kota isle, tu bila isle, ke makan sejak isle, pakai kecap kiro. Robo kota isle rebuk tung. Coro koro cuy kera. Mololo yo malhamai isle lah kala ni. Oh. Coro koyo isle kok cuy iya. Isle bila ni. Pakai nop satu badu mudah mena. Muka isle tak kok kecap layu. Fok kita semua nak mati belakang. Kita pakai satu padu. Kita teng hati. Ke? Hati ni tewasa. Ya. Walaupun tangan dua. Kaki dua. Lutut dua. Mata dua. Lubang hidung dua. Tak biasa balok. Harana hati so. Kalau hati banyak. Balok ramur kita dengan kita ni. Tak punggung so. Tak palo so. Tak dada so. Siap. Hati ni nak pergi situ. Ini belik. Hati ya so. Apabila kalbun wahid. Hati satu ni. Walaupun tangan lek kiri sakit. Lek kanan nak perubat weh. Walaupun kaki lek kanan jijak paku. Kaki lek kiri tu lagi hospital katik gi. Tak ada. Amat tak sedengar lagi ni. Kaki lek kanan jijak paku. Lepas tu biar sakit. Kaki tu segi. Lek kanan lagi. Dah. Ada. Satu. Ada lah tu. Ya kaki lagi jijik aku kan. Kaki lagi kata aku saya juga sakit poli. Dah walaupun kaki lagi sakit, lek kane gi juga. Satu padu. Apa tu? Hati satu. Apa bila hari ni kita nak usaha, we kampung kita di kalbun wahid, hati satu. Apa bila hati satu, yop kecap kira mudah lalu lah. Napa tu? Hanggup ke sikit? Alhanggup alamatul napak tu kedah kita. Napa ni? Allahu Rabbi ya Karim. Kamu dia masuk kita pun ada kelewat dah ni. Nah, cuma amun ambil satu sejarah. Okey. Ada setengah-setengah orang ni lu ni. Ada. Dari yo baloh ni. Siapa tu sip tegur siapa kemak ada. Oh, hati benamu. Kadang-kadang nak mampus dah. Ya besar kan nak cucu dia. Kalau ku mati. Kalau mu saya kat aku. Mu jangan sabi dengan foto lu. Ah, tu sete cat-cat. Ya tadi ya. Ada setengah telah ni. Aku dengan mung. Kutu sep tegur siapa bila. Walaupun dah leh sergur sekalipun. Kalau mung sergur. Aku sergur leh sergur. Kutu sep salih. Allah. Masa sergur ke dah tau. Ada satu kisah mana ayat ni. Ada satu kisah. Dia ni. Nak masuk sergur dah. Allah Ta'ala tunjuk sergur wik dia. Allah Ta'ala tunjuk. Wia nengok serga. Pas serga ni apa? Al-jannatu mala ainun ra'at wala uzrun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tu mana serga? Apabila Allah Ta'ala tunjuk wia tengok serga ni, dia selalu dah lagi masuk serga. Muka tempat mulai. Tu yang kata, mung tak boleh masuk lagi. Mung ada terlekat lagi. Mung tak boleh masuk. Ya Allah, aku nak masuk. Ya Allah. Ya Allah, aku nak masuk. Ya Allah. Tak boleh mung kerah dulu. Kerap nama lagi, ya Allah. Aku amalnya cukup. Amalnya banyak dah. Aku pun dapat apa itu surga dah. Gapo lagi, ya Allah. Lalu tu, saya kata ni.
mung kena maaf kepada saudara mung dulu. Selagi mana mu tak maaf, selagi tu mu tak boleh masuk syurga. Pasti dia kata, ya Allah, dengan sebab ku maaf ni, boleh masuk syurga. Ya, selagi mana mu tak maaf, selama tu tak boleh masuk syurga. Pasti dia ni kata, kalau ku tahu kata pahala maaf ke orang ni balas saya setara ni, aku maaf lama dah dunia gitu. Aku maaf lama dah. Sabik aku minta, hodok balas selama kening sikit sebanyak, minta maaf berhabis. Nak perah siapa bila? Ya orang kita tu perah jihad sangat mampus ni. Nak pergi minta mentai. Nampak tak nak nampak rendah. Lalu nampak, nampak benar dia. Ya gini. Misalnya. Kita salah dengan orang kita balah. Kita pergi minta maaf. Nampak Allah. Lepas dia mahu kata. Allah dia tu dah mungkin minta maaf dah. Kita juga gini. Bukan ku Allah dia tu. Ku Allah tu. Hey. Jawab itu. Mampu tukar orang. Aku pergi minta maaf ke dia tu tu bukan ku ja Allah dia tu ya orang apa ku juga kalau bertewah bergocoh jom ni ku rasa tapi aku ja pergi minta maaf aku Allah Tuhan dengan sebab aku nak Allah Tuhan ni ku ja pergi minta maaf supon iblis iblis ni ya tak ja sujud ke tak ada tu siapa kekal dengan aku tu kalau dia sujud ya berasa kata ya Allah ke tak ada wal hadda dia lawe Tuhan tak khabar. Tu saya tak iblis. Sampai di hari ini. Siapa dia balas dengan siapa. Kena pergi minta maaf. Kalau demo tak selesai dunia. Nanti selesai akhirat. Dunia mudah cari. Kapung kita tahu. Bot rosak kita ada. Pek kita tahu lah ni ke. Ada pun akhirat esok. Facebook main milau. Live suit kau main milau. Lailan kau main tamlau. Lepas tu akhirat esok. Nak pergi cari temu gedok. Orang kita balas. Orang ramah pada masa ni. Kita ni masuk syurga dah. Tapi terlekat dengan dia tu. Tak nak minta maaf. Oh lama kena tunggu. Sabik ada gapo. Selesai lah ni. Ada gapo. Minta maaf lah ni. Ada gapo. Kecep kira lah ni. InsyaAllah dah. Terah perut nampak ni. Hei. Minta maaf. Salah bahasa dia. Kita manusia. Sabik amun pesan. So je. So je. Lepas tu so je. Amun yak tu imeh tu nebe. Neh. Hok ni molek. Hegayo. Tu imeh. Tok tik tu bila. Kalau molek hegayo ni, perlu website. Orang kampung mai semaya belako hegayo ke. Mik speaker, assalamualaikum. Silak salah ambo gapo ni mak ambo tik we. Sepatah tu ya. Oh, ya. Papi kita di tu nebe, di nayuk di bernama. Kita pun mipeng ke. Piye beripo ramai-ramai ni. Mek peluwe tu kata kau ya. Assalamualaikum. Sekira saya ni ada silap salah sikit sebanyak gapo ni, maaf saya tak weh. Tak apa. Royah tu kata so. Wahai tu ime tu kata tu bila tu nebe semua ada dengar. Bukan malam ni saja ada dengar ramai malam ni. Semua tiga wilayah ni kalau dengar wahai tu ime tu kota tu bila tu nebe tu benar semua jadi pemimpin ni ambillah peluang masa demo beripo ramai-ramai ni demo WPK gapo royak tu ni so sekira dalam pemimpin saya ada silap salah maaf ke ambo tik ni mik peluang insyaallah deh insyaallah deh insyaallah ha maka ambo tak melewat dah ni. Ha sebelah lebih deh. Ha maka itulah. Ha jadi ambo ni betul-betul neh. Hodo royak de gapo ni ikhlas lillahi taala demi nak berubah, demi nak dapat kesedaran, dapat kita ramai-ramai, ho kita jawab mula-mula tadi nak serga belaka. Apabila nak serga belaka you kena bersungguh. Sabik ambo ya bersungguh belaka lah ni. Royak sungguh, kata sungguh, takik sungguh, demo pesakati sungguh rasa. Tapi ku benar kelai sungguh lagi. Sungguhlah kau ni. Allah Rabbi ya Karim. Nah, amaku amal terima kasih banyak kepada mudi pemuda kita Imam Sudi wak-wak lah ni. Daripada Jawa Chong semua kepada cikgu-cikgu semua pemuda-pemudi semua ni yang wak-wak rupa ceramah masya-Allah. Sebab timbul kesedaran. Nah, tapi ingat molek jangan bahasa cukup dengan ceramah. Orang mengajar anak minggu kena pergi. Cuma ceramah ni sebagai apa ni? Sebagai tambah bateri ya. Tu ya. Pak misalnya kalau tak ada ceramah orang tak sedar lagi. Tapi jangan berasa kata cuk dengan ceramah. Kena cuk dengan ngaji kita usul, fiqh, sauh, kena ngaji anung, baqarah, akidatun naji, mutla'i. Neh, musolli kena ngaji kita. Kalau ni sekadar
panahnya skoda boh bateri ya. Patuk lek mikir bahasa tak sudah we tak mengaji. Engko lagi dengar we. Ha tu we. Tu ya. Insyaallah ne. Insyaallah taala. Pas belum badan ding kita telengok dah petro tak. Belum ada ni telengok dapat terata. Di hari ni alhamdulillah manusia pakai ada telengok dapat orang ceramah tak apa dah. Patu ni demo tengok kita bahasa pura kat ngerwaja ni. Jumpa mana tegur insyaallah. Jumpa kau jabak mana tegur. Tapi syarat orang jatuh. Orang betina boleh tapi hak tua-tua. Hak muda jangan selerak. Nah goyah lalu. Nah, hak tua-tua tegur, hak muda-muda jangan selerak, jangan tegur. Dia tegur aku payah. Nah, dia tak kecek, kata sombong. Dia buat kecek, kata dia mengecek. So, tegur apa? Bukan sekadar tuan atau tua ni. Jumpa kau dalam bisu yang mana pun, mu jangan tegur. So, tegur, awak tak tahu itu. Ha, sebab banyak dia tegur malu ku. Dia ni. Jangan tegur pun tina, aku malu. Nah, so, bayang tiga pula ni. Dalam pek pun, mu jangan act. Pop tina ni. Ni act, salam, jangan-jangan act. Ku tak ambil. Orang tina ku merah pen pen ku rak pen mia orang tina ni. Oh, dia ni. Mudah-mudah tu. Salah-salah, neh. Ha, tu ayat. Tak ayat kau muda tahu. Baik ayat boleh-boleh, neh. Ha, maka sekat telah silap salah, terkasar sikit sebanyak masa dia. Sebab ambo ni, mek ambo beranak kamu pi guru. Tengok-tengok guru, boh beranak kau tu. Sampai suruh meh guru lagi. Allah Rabbi kelola, neh. Ha, maka sekat tu saja, amat terima kasih kepada muda kita, kepada poksu kita, selaku ketua kampung kita, dan kepada Ime Kotik Bila, dan kepada Tok Nebel kita, kepada apa nama ni, Pucuai Coroboh Pak Osor semua, dan kepada Pukong kita, tahan kita yang sudi duduk hingga sampai sudah, alhamdulillah. Dan kepada semua pemuda-pemuda yang satu padu untuk kita pada malam ini, dan pada ibu bapa yang menghadir pada malam ini. Maka mudah-mudahan perhimpunan kita malam ini dilikup oleh sayap-sayap malaikat, jadi tanda, jadi dalil, jadi saksi untuk akhirat belaka. Dan mudah-mudahan hak mana mari malam ini kita selamat dapat masuk syurga belaka, insyaAllah. Amin. Kamariyah sekat saja billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة اللهم اجعلنا من أهل الجنة اللهم اجعلنا من أهل الجنة ولا تجعلنا من أهل النار اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم لا تجعل فينا شقيا ولا محروما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم تقبل منا صلاتنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا واتمم تقصيرنا يا ارحم الراحمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى ال محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله تقبل يا كريم بسم الله. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah begitulah penyampaian syarahan agama ataupun ceramah agama yang sudah disampaikan oleh Bapa Haji Zainuddin Makyum. Kami di sini di atas nama Tuan Umar Kapur Agak
mengucap setinggi-tinggi terima kasih kepada Pak Polri kita yang sudi bersama pada negara kita pada malam.